Oke, okay. thank you Angela. Ini ini bedanya nih milenial sama semi milenials. Lo milenials uh, slide-nya dua, bahasanya dua menit. Kalau saya kebalik nanti semi milenialsnya slide saya ada dua puluh, tapi bahasanya cuma dua menit nanti. Oke, okay. jadi. Uh, Mungkin nanti fokus ya, akan ada beberapa slide yang saya akan go-through secara brief saja Tapi mungkin diskusi kita ini akan lebih terfokus kepada restrukturisasi kredit Baik dalam konteks COVID-19 dengan dikeluarkannya POJK 11 Maupun yang non-POJK 11 Jadi kira-kira stagesnya apa saja Isus-isusnya apa saja, dinamiknya apa saja, mungkin itu yang kita akan coba uh, diskusikan. Saya melihat ini dari perspektif uh, sebagai seorang uh, advisors, gitu ya. Mungkin nanti dari apa teman-teman internal auditor bisa uh, coba melihatnya dari uh, perspektif yang berbeda. Oke, okay, uh, tadi sudah dikatakan sedikit uh, banyaklah oleh Angela mengenai uh, dampak uh, terhadap Global ekonomi dan sebagainya kita mulai COVID-19 ini sebagai suatu krisis kesehatan sebenarnya kemudian berkembang menjadi krisis keuangan dan uh, sekarang mungkin sudah masuk kepada krisis uh, ekonomi karena beberapa uh, pihak dan uh, prediksi-prediksi yang cukup uh, apa cukup uh, mengerikan gitu ya ada beberapa so kalau kita lihat di sini Indonesia tahun ini mungkin bisa GDP growth kita akan menjadi satu persen sedangkan tahun-tahun sebelumnya masih 5 sampai enam persen ini pun which is sebenarnya masih relatively good Kenapa? karena masih positif dari positif untuk menjadikan dia Meningkat itu mungkin lebih mudah, instead of kalau sudah menjadi negatif untuk counter cyclical itu jauh lebih sulit gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sekian banyak negara-negara di dunia ini, mungkin yang masih positif salah satunya adalah selain Indonesia itu China, China juga akan sekitar 1%, dan mungkin nanti ada India, ya India juga roughly mungkin di sini cuma 0,3%. Jadi overall memang secara global di dunia ini cuma akan ada tiga negara yang mungkin masih masih positif gitu ya. Nah, on top of uh, apa global ekonomi ini uh, yang terpengaruh juga adalah uh, capital market gitu ya. Aset-aset uh, di seluruh dunia juga menjadi menurun uh, apa capital uh, market capitalization perusahaan-perusahaan besar itu juga menurun. Kemudian uh, uh, apa instrumen-instrumen keuangan itu juga uh, benchmarkingnya jadi semakin menurun. Dan mungkin dua hal inilah juga yang sebenarnya melatar belakangi eh, dikeluarkannya POJK 11 tersebut. Gitu. Esensinya adalah, satu, dengan adanya eh, dampak terhadap ekonomi, para pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang small, medium, enterprise, eh, bagaimana dilakukan relaksasi atas eh, kredit-kreditnya. Kemudian yang kedua adalah benchmarking atau penilaian aset eh, yang tercatat di capital market sehingga ada dua uh, isu PSAK sebenarnya nanti ada PSAK 71 dan PSAK 68. Nah uh, kalau kita bicara mengenai uh, COVID-19 sebenarnya sudah banyak sekali pembicaraan-pembicaraan, tapi mungkin yang lebih menarik dalam konteks kita ini adalah uh, bagaimana recovery ekonomi uh, after the COVID-19. gitu ya Ini akan mempengaruhi uh, ini akan mempengaruhi skenario-skenario ini akan mempengaruhi contingency plan, contingency plan yang harus kita siapkan. Kalau gitu ya. kita lihat kita kita refer kepada China karena memang awalnya di China. Nah, jadi kalau di China sebenarnya ada tiga apa faktor yang cukup menggembirakan Jadi sekarang pergerakan orang dan barang itu sudah mulai meningkat, ya pergerakan orang dan barang itu sudah mulai meningkat. Kalau di sini kita lihat sebelumnya itu masih cukup datar gitu ya sekarang sudah mulai kelihatan mulai bergerak kemudian yang kedua salah satu penunjuknya juga adalah konsumsi batubara nah ini juga berguna bagi perekonomian Indonesia karena Indonesia banyak sekali mengekspor batubara ke China ini juga kelihatan meskipun mungkin masih sedikit apa stable lah ya tidak terlalu high tidak terlalu tinggi tapi paling tidak sudah mulai kelihatan ada pergerakan mengarah ke atas lalu yang ketiga adalah properti transaksi-transaksi properti kalau properti ini mungkin bukan cuma bicara ekonomi tapi mungkin lebih bicara pada confidence itu ya. confidence level daripada pelaku usaha daripada masyarakat itu sudah mulai meningkat. Nah, sebenarnya ini yang, yang yang cukup menarik dan di dalam di dalam kita melakukan projections ini juga yang akan kita coba buatkan skenario skenarionya. Jadi ada beberapa pihak yang mengatakan ada skenario recovery-nya itu bisa V shape, gitu ya, bisa U shape, bisa L shape. Tapi the point is bukan kita berusaha untuk memprediksi, tetapi bagaimana kita react gitu ya atas semua kemungkinan-kemungkinan terjadi. Jadi uh, whatever the outcomes uh, kita sudah sudah siap gitu. Karena nobody knows uh, uh, nanti recovery ekonominya seperti apa tidak ada yang bisa uh, memprediksikan dengan uh, dengan pasti. Oke. Okay. eh uh, Di Indonesia sendiri ada beberapa uh, efek yang uh, terjadi. Uh, pemerintah sudah mau, uh, maupun stimulus uh, mengejar. Nah, secara fiskal sudah uh, di apa sudah disisihkan yang akan uh, difokuskan untuk penanganan uh, COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat dari Uh, grafik ini sebenarnya fiskal policy yang paling besar adalah uh, uh, pemulihan ekonomi nasional termahal, terutama UMKM. Jadi memang uh, dengan Covid-19 ini uh, yang paling uh, terpengaruh itu memang UMKM sebenarnya. Jadi ada 150 triliun yang disisihkan uh, untuk menyelesaikan restrukturisasi uh, UMKM ini. Uh, dan uh, terakhir ada uh, apa? ada satu rilis dari uh, OJK untuk uh, memperkenalkan Konsep bank jangkar gitu ya, jadi bagaimana dana-dana tersebut akan masuk melalui bank-bank yang lebih besar, kemudian akan didistribusikan kepada bank-bank yang lebih kecil. Itu juga menjadi suatu challenge buat teman-teman di dunia perbankan. Oke, terus yang next-nya ada perlindungan sosial, ada kesehatan, dan ada insentif perpajakan. Uh, selain uh, stimulus fiskal tadi, uh, ada beberapa stimulus moneter yang dilakukan dalam hal ini central banks melakukan uh, banyak sekali relaksasi-relaksasi. Uh, ini kelihatan bukan cuma di Indonesia, bahkan seluruh uh, apa seluruh central banks uh, di seluruh dunia ini berlomba-lomba melakukan stimulus-stimulus uh, ini ya dengan melakukan uh, pelebaran uh, giro wajib minimum, Uh, apa intervensi dan sebagainya sehingga diharapkan uh, likuiditas itu cukup uh, banyak uh, ini yang merupakan stimulus-stimulus penting. Nah, tetapi on top of that sebenarnya ada satu uh, credit relaxation yang uh, dikeluarkan dan ini yang mungkin nanti akan menjadi uh, fokus uh, pembahasan kita. Nah, di uh, PUJK 11 yang dikeluarkan oleh uh, OJK di bulan Maret ya di bulan Maret 2020, itu disebutkan ada beberapa cara-cara, which is itu ini apa mainstream ya biasa dilakukan untuk restrukturisasi kredit di POJK 11 sebenarnya ada dua isu utamanya yang pertama yang diadres adalah restrukturisasi kredit baik itu UMKM maupun non UMKM dan yang kedua adalah penilaian aset yang tadi karena memang aset-asetnya sudah semakin uh, turun uh, benchmarkingnya atau uh, valuasi uh, apa uh, valuasi pasarnya sehingga itu uh, yang menjadi dua isu ini. Nah untuk yang 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 debt restructuring, loan restructuring atau beberapa uh, finance finance company juga disebut financing <coughs> uh, restructuring itu ada beberapa pola-pola. Jadi umumlah ini uh, pengurangan tingkat bunga uh, kemudian Penambahan periode yang tadinya mungkin lima uh, tahun sudah berjalan dua tahun, uh, sekarang ditambah lagi satu tahun, gitu ya, something like that. Tetapi, apa yang menarik di sini mungkin yang disebutkan bahwa uh, restructuring kali ini itu diharapkan sebagai suatu uh, counter cyclical, gitu. counter cyclical in the sense bahwa uh, tidak cuma melakukan restrukturisasi karena dalam uh, pengalaman kita. Setelah dilakukan restrukturisasi itu tetap dibutuhkan booster gitu ya vitamin tambahan tambahan dana untuk betul betul bisa turn around karena memang dibutuhkan energi yang sangat sangat besar. Nah jadi counter cycle kali ini diperbolehkan perusahaan-perusahaan yang sudah restructure itu tidak perlu melakukan beberapa proses lagi kalau dulu POJK 40 itu masih ada beberapa proses lagi sampai mereka layak untuk boleh diberikan. Uh, apa additional uh, loans gitu nah kalau di sini sudah otomatis jadi bisa langsung nah ini yang disebutkan counter cyclical cuma kembali lagi mungkin uh, kita juga uh, diskusi dengan beberapa teman-teman bank ini menjadi suatu uh, challenge juga gitu ya bagaimana uh, mempertanggungjawabkannya gitu bagaimana membuat suatu apa uh, suatu kriteria mekanisme yang, <tuh> yang apa yang yang uh, yang transparan gitu yang, yang tidak ada isu-isu nanti ada moral hazard dan sebagainya nah itu juga menjadi satu uh, satu kendala tapi esensi daripada POJK 11 ini sebenarnya adalah itu nah POJK 11 ini juga dikatakan bahwa uh, ini boleh dilakukan sampai dengan Maret uh, 2021 jadi ini seperti mungkin mirip-mirip dengan uh, COVID-19 gitu ya di quarantine jadi perusahaan-perusahaan yang terpengaruh, yang terdampak itu dikarantina sehingga selama satu tahun itu mungkin tidak usah membayar hutang dulu, tidak usah membayar bunga dulu, gitu ya, bisa di carried forward uh, uh, dan seterusnya dengan harapan nanti pada saat Maret 2021 uh, semua itu sudah kembali menjadi normal dan mereka sudah mulai bisa uh, apa uh, 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 kembali melakukan aktivitasnya uh, dan seterusnya. Oh, sorry. Oke, okay, ada ada dua yang uh, related sebenarnya yang baru saja dikeluarkan itu uh, surat edaran nomor 11. Uh, ini sebenarnya adalah mengadres beberapa isu-isu ya. Jadi uh, kita pernah beberapa kali diskusi dengan uh, apa teman-teman OJK uh, dengan teman-teman bank gitu. Ada beberapa isu dari teman-teman bank yang menyampaikan bahwa salah satunya isunya adalah uh, Pak, ini kalau kita mau restrukturisasi eh, eh, pejabat yang melakukan atau yang eh, mengapprove eh, restrukturisasi itu harus eh, berbeda dari pejabat pengusul gitu. Jadi ini ada ada, ada beberapa hal-hal teknis yang cukup menghambat sebenarnya ya. Jadi di sini mungkin OJK sudah mendengar itu dan sudah mulai mengadres isu-isu itu di mana oke okay, kalau begitu mungkin tidak perlu dilakukan restrukturisasi atau approval approval per masing-masing debitur. Jadi ini bisa secara kolektif. Dan ini sebenarnya konsep yang dulu kita sudah pernah uh, buatkan metodologinya uh, di mana kita mencoba untuk uh, mengkategorikan nasabah-nasabah uh, uh, yang memiliki kredit uh, profile mirip-mirip uh, gitu ya menjadi satu kluster-kluster -cluster. sehingga uh, nanti restrukturisasinya tidak perlu per nasabah tapi per